warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwata illa billahi aliyil adzim. Yang saya hormati khususnya kepada para jamaah Hayu Sajarah dan kepada masyarakat pada umumnya yang sudah mempercayakan kepada majelis Hayu Sajarah pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan zakat fitrah mal infak dan sedekah resmi kami buka pada tanggal 1 April 2024. Mudah-mudahan dengan adanya program ini insya Allah kita bisa menjalankan secara amanah dan bersyariat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa membuat manfaat intinya kepada mereka yang berhak menerima. Dengan program ini tujuan kita bagaimana kita bisa menyalurkan dengan sebenar-benarnya dan menjadi sesuatu tolak ukur sempurnanya ibadah kita melaksanakan rukun iman yang keempat. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbelas sekali beberapa tahun sudah saya lakukan dan program-program ini akan terus kita lakukan selama itu untuk kepentingan kemaslahatan umat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semua panitia bisa berjalan dengan bisa bekerja dengan baik sesuai yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Akhiri kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereja Zakat Fitri An Samiono Siti Muroyofika Heksa Bustomi Tista Sam Friska Siswoko Herni Widarti Nabila Hani Apriliana Haji Samiyadi Haja Yuli Harti Ningsih Muhammad Bayu Sukma Muhammad Anas Zakaria Aulia Nur Astiani Muhammad Haris Adibrata Nur Fatmasari Bagus Purwantono Mesa Rushana Almahira Agus Purwo Prianto Samiyati Bapak Suyatno Ibu Eko Lestari Anak Ahmad Sidik Bahtiar Anak Wahyu Indrianto Ahmad Syafi'i Eni Yuniarti Devita Nur Aini Saputri Salsabila Adinda Putri Bapak Parwadi Suwaji Astuti Lailatul Khotimah Musrifin Gus Yudi Hasan Umi Indah Sunarsi Regi Priansah Rifda Prianisa Dior Asning Khosyu Hikmah Prisya Nema Kalani Anang Suryawan Niputu Isneni Ismail Surya Wibowo Istu Abdul Rahman Nur Ilham Fardulillahi Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.